Hi guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Novi. Di video saya kali ini, saya ingin membuat tutorial makeup art angsa seperti ini. Untuk kalian penasaran, pengen tahu gimana tutorialnya, jangan lupa ya, tonton terus videonya, jangan ada videonya nih skip. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel saya ini. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel saya ini, jangan lupa ya di subscribe channel saya ini. Nah, daripada lama-lama, kita lanjut aja ya ke tutorialnya. Pertama aku pakai eyeshadow dari Beauty Glass yang Color Studio. Aku pakai warna coklat untuk di kelopak mata aku. Setelah aku pakai warna coklat di kedua kelopak mataku, aku lanjut pakai warna coklat mudah ya, agak krem, untuk di tengah kelopak mata. Setelah itu aku pakai warna coklat tua untuk di ujung kelopak mataku. Setelah itu aku pakai eyeliner dari Maybelline yang Hyper Impact. Setelah aku pakai eyeliner, aku lanjut pakai bulu mata. Aku pakai bulu mata yang lusinan ya guys, jadi nggak tahu mereknya apa. Setelah itu aku pakai pensil fundo untuk menggambar angsanya ya guys. Setelah aku gambar angsanya, aku pakai face painting dari Magic yang warna putih. Face paintingnya dari Magic juga sama.
Setelah selesai, aku lanjut pakai eyeshadow warna coklat muda untuk di pinggir kepala angsanya ya guys, aku pakainya. Setelah itu aku pakai liquid matte dari Maybelline, aku pakai shade 06. Guys, hasilnya make up art angsa dari aku. Untuk kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe channel ini. Dadah, thanks for watching.